Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Dekat-dekat like dan share tau. Assalamualaikum dan hola-hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai anak menganjing ayah. Wow, berani betul si anak ni ya. Jamal Abdillah membebel di pentas kerana perbuatan anaknya. Ha, anaknya yang mana ni? Ni Besti Zaki Yamani ni kan. Ha, dia nakal sikit ni. Dan katanya ya, aksi penyanyi Otai Datuk Jamal Abdillah yang berduet dengan anaknya Zaki Yamani menendangkan lagu Gadis Melayu di sebuah majlis rumah terbuka meraih perhatian. Ha, kenapa meraih perhatian tu? Okey, kalau anak nak tahu, jom sama-sama kita zas video ni. Terima kasih orang. Rata-rata di ujung kampung. Oh cumi. Jadi cumi. Berzai tu kasih orang lagi. Berzai. Aduhai, Zaki Yamani ni kan saja je ajuk suara ayahnya tu guna suara dia yang besar kan. Ha, betul-betul macam suara ayah dia. Ayah dia pun membebel-bebel kat atas pentas kan. Ha, menganjing betul lah. Dan kalau anda tengok video mereka menyanyi lagu Gadis Melayu pun suaranya pun seakan-akan sama tau. Ha, kata netizen Zaki Yamani ni lebih Jamal daripada Jamal Abdillah sendiri. Ha, macam mana tu? Dan kepada anda semua seperti biasa, jangan lupa, jangan kena untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.